Seorang perawat di Jawa Timur yang gugur akibat terinfeksi COVID-19 varian Omikron yakni Arvina Yutavia. Perawat yang bertugas di Puskesmas Taman Kabupaten Sidoarjo ini meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama 2 hari di Rumah Sakit Siti Hodijah sepanjang Sidoarjo. Sebelumnya, perawat berusia 36 tahun yang hasil diagnosanya positif COVID-19 varian Omikron sempat menjalani isoman selama 10 hari. Perawat Arvina diduga terpapar COVID-19 saat memberikan pelayanan kesehatan. Meskipun kita tahu bahwa COVID-19 dengan varian Omikron ini tidak menimbulkan gejala yang bermakna, termasuk angka kematian juga rendah. Tapi mari kita tetap terus meningkatkan menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. PPNI Jawa Timur mencatat gugurnya perawat Arvina akibat terinfeksi COVID-19 varian Omikron merupakan kasus pertama di Jawa Timur. Sementara hingga saat ini total jumlah perawat di Jawa Timur yang meninggal dunia selama pandemi COVID-19 mencapai 264 orang.